Yo guys, welcome back with me in Mandi Mati Production. And actually it's my second video. Ya, ini kedua kalinya aku bikin video kali ini, dimana sebelum-sebelumnya aku bikin video tentang parodi. Ya, parodianya emang sedikit gak jelas. Ya, setelah aku bikin parodi itu, ini Mandi Production mulai sedikit vakum. Ya, bukannya vakum guys, gimana ya? Jujur ya, kita juga punya kehidupan juga kehidupan yang lain, kita juga pelajar. Jujur, sebentar lagi kita juga mau ulangan sih, bukan curhat, oke? Okay? Nanti di sini ada subtitle curhat, bukan curhat. Ya, mungkin kita, tapi juga ada kegiatan juga diantaranya mungkin kita belajar or we do something in our extracurricular because we have many extracurricular in our school and we have to choose one. Yeah. Paling kecil, paling sedikit satu ekstrakurikuler yang kita ikut. Dan kita di sana nggak diem, kita ngelakuin suatu kegiatan. Jadi kami mohon maaf. Emang belakangan hari ini kami nggak ngepost. Ya, seperti itu. Maka dari itu mulai sekarang kami akan menggunakan waktu yang luang atau waktu senggang dengan gimana caranya kita bisa ngisi akun YouTube ini. Karena jujur akun ini bukan akun main-main. Ya, maka dari itu untuk mengisi kekosongan sekarang untuk pertama kalinya videoku di Mandi Mati Production yang bukan parodi tapi apa sih jenengnya sih? Reaction. Iya. Apa itu? Video dan reaction itu kurang lebih seperti ini. Kamu ada video, tonton video orang lain, habis itu kamu cek, kamu lihat, kamu teliti dan reaksimu saat menonton orang punya video itu direkam dan boom. Mereka semua penonton yang nonton video kalian bisa tahu apa reaksi kalian tentang video yang orang lain bikin. Dan maka dari itu aku mau bikin video reaction. Ya, mana kalian dengan video reaction? Video reaction kali ini aku akan mengangkat videonya Rezara Octavian versus anjir featuring Eka Gustiwana. Oh, composer versus with gamer. Oh, it's cool. Ya, langsung aja. Video kali ini akan aku reaksikan dengan video single keduanya Reza Arab. Ya, yang kerja sama Eka Gustiwana. Gimana judulnya? DPS. Grupnya weird genius. Gak tahu kenapa arti dari weird genius. Tapi kemungkinan kalau persepsi aku sendiri weird itu berasal mungkin ada dua kata weird dan genius. Weird aneh, genius pinter. Kalau digabungin genius dan pinter itu nggak nyambung. Ya, genius, sorry salah, weird aneh dan genius digabungin satu setengah-setengah berarti arti dari weird genius standar ya. Nah, jelas. Oke, langsung aja dilihat di videonya ini. Baru diupload 20 jam yang lalu dan udah tayang sebesar 29.127 dan aku akan menjadi 29.128 orang yang menonton video ini. Check it out. Check this out. Sumpah, sinematik banget anjir, keren. Ini jadi ceritanya kayak ngambil di Bali katanya. There will be a time for us to find clarity. This world is crazy, but we love the insanity.
kayaknya ini dibandingin antara EDM sama musik tradisional, guys. Kita lihat nanti. What the hell? What the hell? Boom. Sudah seperti aku bilang sebelumnya kan, perbedaan antara EDM sama tradisional jadi satu itu merupakan suatu karya yang wow. Kalau menurut aku sendiri wow. Karena jujur bikin suatu karya musik itu nggak semudah kita bikin video kayak gini, guys. Pengambilan sudut atau pengambilan videonya udah bagus banget lah. Siapa yang akan nilai Zahra di sini? Udah ya. Kalau menurut aku sendiri sih, ini udah gila banget, udah bagus banget anjing. Dari yang sebelumnya Stranger, terus ini DPS. Mungkin ntar ada lagi. DPS Stranger. DPS Stranger. Ya, ntar itu aja. Ya ini keren banget sumpah. Jadi dia ngambil pengambilan gambarnya bagus, dia ngambilnya juga di Bali, di mana sana adat itu sangat kental banget. Oh sorry, kental ya, sangat kental banget, bukan kental, kental banget. Udah kalau namanya di daging ya, udah merasuk sampai ke dalam-dalamnya daging, guys. Wah sumpah. Terus dalam pengeditannya pun wah nggak main-main. Aku bahkan nggak bisa karena aku bukan editor. Ya buat kalian yang belum melihat video ini, tolong cek this video in the Weird Genius in YouTube. Kalian cari aja Weird Genius, sudah itu ntar pun paling atas ya, karena Reza Arab always flying higher ya. Oke guys, ya itu aja reaksinya. Mungkin sedikit garing ya. Kalau kalian punya saran, bisa saja di bawah kolom komen. Kalau kalian punya challenge, tulis juga di bawah kolom komen. Jangan lupa like, jangan lupa juga subscribe. Karena kalau kalian nggak subscribe, kita nggak bisa dapat uang. Meskipun kita punya uang, meskipun kita nyari uang, meskipun kita dapat uang dari subscribe kalian, tapi kita nggak tahu cara ngambilnya gimana. Makanya nggak penting, yang penting subscribe aja. Oke, kalau ada yang tahu gimana cara ngambil uang dari YouTube, tolong komen di bawah. Karena kita nggak tahu, maka dari itu jangan lupa subscribe aja.
Ya, gitu aja video reaksi malam, video reaksi pertama dari One Empathy Production. Kalau punya saran, seperti aku udah bilang sebelumnya, jangan tulis aja di kolom komen. Saran, tulis aja di kolom komen. Kritik, sama juga, ya beda sama saran sih. Tulis aja di kolom komen. Hey guys, thank you for watching. And don't forget to watch our other video. There are so many video in our channel, right? Yeah. Okay guys, see you in the next video. Salam. Bye bye.